Halo teman-teman, kembali lagi bermain game PKXT. Teman-teman, ku pakai kostum tahun baru tahun lalu nih. Dan kemarin dijual lagi loh teman-teman. Dan ku belum reviewin buat teman-teman nih. Jadi di video kali ini ku akan mereview paket tahun baru di tahun lalu. Dan juga ku akan bagi-bagi kotak untuk teman-teman saat mabar nanti. Oke, dan siapa saja yang mendapatkan hadiah atau kotak kejutan dariku, tonton terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Dan sebelum ku review perabotannya, ku mau share tentang harganya nih teman-teman. Ini dia harganya, paket tahun 2024. Wah, ini padahal udah dijual dari tahun 2023 ya teman-teman, tahun baru di tahun lalu. Oke, langsung saja yuk, mari kita lihat penawarannya. Yang pertama ada paket perayaan meriah. Di sini adalah paket lengkapnya ya teman-teman. Mendapat perabotan, ada satu set kostum dan juga ada satu mainan. Harganya adalah 150 gram. Oke, lanjut lagi, paket yang kedua, paket tahun baru rumah baru. Nah, ini cuma perabotannya ya teman-teman, harganya 80 gram. Dan ada berapa perabotan yang kita dapat dengan 80 gram itu? Oke, ini dia. Jadi dalam satu paket kita akan mendapatkan masing-masing 10 item perabotan. Ada cermin, ada kursi, ada ayunan, ada sofa, dan juga ada meja bundar. Dan itu masing-masing kita dapat 10 pieces ya teman-teman, dengan harga 80 gram. Dan paket yang ketiga ada paket tampilan tahun baru. Kita akan mendapatkan satu set kostum dan juga ada satu mainan. Harganya 120 gram. Yuk, mari kita review. Yang pertama kita review kostum dan mainannya dulu ya teman-teman. Dari tadi ku sudah memakai kostum ini, dan juga inilah dia mainannya. Dan jika diklik, ini akan naik ke atas dan juga akan mengeluarkan gelembung bintang ya teman-teman, karena ini temanya bintang ya. Oke, lanjut lagi, dalam satu set kostum kita akan mendapatkan headset, baju, celana, sepatu, dan juga sarung tangan. Dan lihatlah, ada motif bintang di belakang bajunya ya teman-teman. Dan warnanya juga ungu, ada gold, dan juga ada silver. Oke, seperti itulah baju dan mainannya. Dan saatnya kita masuk ke dalam rumah yuk teman-teman. Kita lihat perabotannya. Oke, sudah ku set di ruangan yang pertama ya teman-teman, karena perabotannya cuma beberapa item saja. Dan juga ku gabung dengan hadiah dari kotak tahun baru. Oke, di sini ada ayunan tapi nggak berayun-ayun. Berarti ini bukan ayunan dong. Tapi itu seperti ayunan ya teman-teman, cuma nggak berayun-ayun saja. Oke, di sini ada kursi, ada kursi panjang seperti inilah bentuknya ya teman-teman, full color. Dan juga ada meja bundar. Dan dilengkapi ini adalah hiasan-hiasan kotak tahun baru, kotak bintang ya teman-teman. Dan di situ juga ada cerminnya tuh teman-teman, tapi nggak bisa buat bercermin nih teman-teman. Nah tuh kan, nggak ada pantulan kita di cermin. Oke, di sini ada meja dari kotak bintang. Nah, inilah dia hadiah dari kotak tahun baru ya teman-teman. Di sini yang belum kumasukkan ada sofa dan juga ada bak mandi ya teman-teman. Oke, dan untuk gantungannya itu bagus sekali jika ditata seperti itu, seperti tirai ya teman-teman. Oke, dan kayaknya di kotak tahun baru itu ada gelas ya teman-teman, gelas bintang, tapi kayaknya aku belum dapetin deh. Oke, nanti siapa tahu ku dapat saat ku kirim kado-kado tahun baru untuk teman-teman. Oke, sepertinya nggak ada ya teman-teman, ku belum dapet nih. Dan ini untuk mendekor ini ternyata bagus banget ya teman-teman. Mejanya jika ditata dengan rapi itu bagus sekali, karena gelasnya itu bagus ya teman-teman. Dan ini warnanya senada, nyambung sekali. Oke teman-teman, itulah dia perabotan tahun baru ya teman-teman, yang digabung dengan kotak kejutan tahun baru. Dan siapa nih yang pengen beli paket tahun baru ini ya, yuk tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan setelah ini ku akan bermain bersama teman-teman dan akan membagikan kotak-kotak kejutan.
A few moments later. Oke, teman-teman, ini adalah mabarku tadi malam, tapi ada kesalahan teknis. Setelah ku publikan duniaku, ternyata masih mode offline nih, teman-teman. Waduh, maaf sekali ya, teman-teman. Tapi setelah itu, setelah ku sadar, langsung ku online kan dan ku juga bermain bersama teman-teman. Jadi semalam ku mabarnya dua kali ya, teman-teman. Oke, di mabar yang pertama ini ku akan ajak teman-temanku untuk bermain balapan es nih, teman-teman. Oke, yuk teman-teman, langsung saja kita bermain balapan es. Dan di sini ku pakai go-kart ya, teman-teman. Pokoknya di sini yang paling cepat menurutku adalah helikopter dan go-kart. Oke, langsung saja 3 2 1 go. Balapan es, mini game yang muncul saat event Natal ya, teman-teman, karena di sini lantainya pakai lantai es ya, teman-teman. Dan di sini yang paling cepat adalah menggunakan go-kart dan juga helikopter. Dan yang lainnya ku belum percaya nih. Mungkin karena ku bisanya pakai go-kart dan juga pakai helikopter ya, teman-teman, yang paling cepat. Tapi ku pernah memakai pesawat hard mode, itu benar-benar sangat lambat ya, teman-teman. Pokoknya nggak recommended. Oke, dan akhirnya menang nih, teman-teman. Kita lihat ku bisa berapa detik nih, teman-teman. Oke, dan kayaknya ku juara satu deh. Oke, dan 31 detik, masih belum di bawah 30 detik ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke arena lompat jauh aja yuk, teman-teman. Nah, nanti setelah itu ku akan bagikan kotak kejutan. A few moments later. Oke, teman-teman, yang kedua aku ajak teman-teman untuk bermain lompat jauh. Ini sih bukan lompat ya, teman-teman. Ini naik kendaraan dan kita harus mendarat paling jauh nih, teman-teman. Dan ku menggunakan helikopter. Dan kira-kira ku dapat skor berapa ya, teman-teman? Dan sasaranku adalah yang di pojok, supaya bisa mentok dan skornya makin banyak nih, teman-teman. Oke, kita lihat skorku ada berapa ya. Oke, dan kita lihat 608 saja. Waduh, nggak mencapai 610 atau 611 nih, teman-teman. Tapi oke lah, nggak apa-apa, aku masih juara satu di sini nih, teman-teman. Oke, dan setelah ini aku akan bagi-bagi kotak kejutan untuk teman-teman yang ada di sini. Oke, saatnya bagi-bagi hadiah. Oke, yang pertama ada Kak Eli nih, teman-teman. Ku kasih kotak tahun baru dan dapat hiasan bintang nih, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Kotak yang kedua ku akan kirim kepada Kak Anca nih, 911. Oke, ku kirim kotak Natal ya, teman-teman, dapat kursi. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga, udah mencapai batas nih, Kak Anca. Oke, lanjut ke Kak Justin. Oke, ganti dengan Kak Justin ya, teman-teman. Oke, terkirim. Oke, lanjut lagi Kak Lalisa nih, teman-teman. Ku kirim kotak Natal ya dan dapat meja nih, teman-teman. Oke, lanjut lagi, terkirim ke Kak Lalisa. Lanjut lagi kita ke Kak Lovely Cake. Oke, apakah terkirim kotak tahun baru, dapat bak mandi tuh. Oke, dan sepertinya terkirim nih, teman-teman. Oke, lanjut lagi kotak yang keempat, Kak Alex. Oke. Oke, dapat apa nih? Odong-odong. Wow, aku suka odong-odong. Oke, lanjut lagi yang kelima nih, teman-teman. Yang kelima ke Kak siapa nih? Yang belum Kak siapa nih? Waduh, Kak Winda kayaknya ya. Oke, ke Kak Winda. Kotak Natal dapat meja nih, teman-teman. Oke, lanjut lagi yang keenam. Semoga ini dapat semua ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke Kak siapa? Ke Kak Rian atau Kak tanpa nama nih? Oke, Kak tanpa nama ya, teman-teman. Kotak Natal dapat kursi, apakah terkirim? Kita lihat. Oh, mencapai batas nih, teman-teman. Kita ganti ke Kak Candy ya, teman-teman. Kotak Natalnya apakah terkirim? Oke, terkirim. Lanjut lagi yang belum siapa nih, teman-teman. Ke Kak Safira nih, teman-teman. Kayaknya belum deh, Kak Safira. Ku kirim kotak Natal ya, teman-teman. Dan dapat odong-odong nih, teman-teman. Karena aku juga lagi ngumpulin odong-odong yang banyak nih. Oke, sepertinya sudah semua ya, teman-teman, di mabar pertama ini. Kita lanjut ke mabar yang kedua. A few moments later. Dan di mabar yang kedua ini, ku akan ajak teman-temanku untuk bermain Crazy Run.
Dan kita semua sudah masuk di arena Crazy Run. Oke teman-teman, bersiaplah. 3, 2, 1, go! Oke teman-teman, mini game Crazy Run adalah mini game yang paling favorit yang dimainkan oleh teman-teman pemain PKXD ya teman-teman. Tapi di sini juga ada beberapa pembaruan yang lalu, yaitu ditambah dengan rintangan. Tapi rintangannya masih gampang ya teman-teman. Aku miss kucing deh. Coba dikasih rintangan yang lebih sulit lagi nih, pasti kita tertantang ya teman-teman, dan supaya ada suasana baru. Dan di sini juga kita bisa menggunakan armor yang kita punya. Oh, ada yang menggunakan neon armor dan yang lainnya, dan akhirnya finish juga. Oke, aku ambil hadiahnya dulu ya teman-teman. Dan siapakah pemenangnya? Pemenangnya adalah siapa nih? Kak Laren XD. Oke, aku akan kirim hadiah untuk Kak Laren XD ya teman-teman. Nah, aku cari dulu Kak Laren XD. Oke, aku akan kirim hadiah tahun baru. Dan dapat apa nih? Dapat sofa nih teman-teman. Dan semalam di mabar kedua aku ini, ternyata aku lupa banget bagi-bagi hadiah lagi untuk 10 orang yang terpilih nih teman-teman. Jadi nanti saat mabar silakan teman-teman visit ke serverku ya, siapa tahu kepilih. Tapi ku akan pilih acak saja ya teman-teman, jadi nggak bisa request nih teman-teman. Oke, dan supaya adil aja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan jangan lupa follow Instagramku ya Teh Putri Isti. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.